Makanya janji dari Allah itu apa? Khilafah itu muncul. Dan orang kafir itu membaca itu. Makanya kalau kita perhatikan riset-riset yang dilakukan oleh orang kafir, yaitu adalah riset bagaimana dia selalu meneliti dan mengamati kondisi kaum muslimin ketika sudah mengarah kepada perkara itu. Makanya mereka berusaha untuk melambatkan, walaupun mereka itu tahu kemenangan Islam itu datang. Tidak ada agama yang mendapatkan permusuhan paling besar di atas muka bumi kecuali adalah Islam. Kalau agama ini bukan turun dari Allah, sudah hancur dan sudah punah jauh ratusan tahun sebelum kita lahir. Tapi karena agama ini adalah agama yang lahir dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, maka inilah yang menjadikan Allah mengabadikan Islam sampai akhir zaman. Makanya orang-orang kafir itu ngerti betul kemenangan Islam itu pasti datang. Karena bisa jadi, maaf Pak, orang kafir itu bisa meredam semangat Islam tapi tidak bisa meredam kemenangan. Mereka bisa merusak bunga tapi mereka tidak bisa menahan musim semi untuk datang. Dan musim semi bagi kehidupan Islam adalah kemenangan bagi kaum muslimin.